Wisata alam Sulu Park Balut Cipangkep adalah destinasi wisata terbaru di Sulawesi Selatan. Amir berjalan meliputnya, silakan disimak videonya sampai habis. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya bernama Ujung Pandang. Makassar memiliki banyak sekali objek wisata yang dapat dinikmati. Salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Makassar adalah Pantai Losari. Namun, tak hanya Pantai Losari, Sulawesi Selatan juga memiliki wisata unggulan yang terletak di Kecamatan Baluci, yakni Wisata Alam Sulu Park yang terletak di Jalan Poros Senggerang, Kelurahan Baleangin, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh dari kota Makassar yang menuju Kecamatan Baluci kurang lebih 1,5 jam jika menggunakan kendaraan darat. Di Kecamatan Baluci terdapat beberapa objek wisata, salah satunya adalah objek wisata bertema Korea. Penasaran di mana lokasinya? Silahkan disimak video ini sampai habis. Taman wisata ini bernama Sulu Park yang berlokasi di Desa Wisata Baleangin, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulu Park sendiri dibuka sejak tahun 2022 silam, tepat satu tahun yang lalu. Sulu Park menyuguhkan nuansa Korea di berbagai sudut, mulai dari jembatan, area taman, dan pernak-pernik lainnya. Di sini juga disediakan pakaian ala Korea, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak, dan orang dewasa. Harga sewa baju Koreanya adalah Rp25.000 per pasang. Harga tiket masuk di hari kerjanya untuk anak-anak adalah Rp10.000 dan dewasa adalah Rp15.000. Untuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional, pengunjung anak-anak dikenakan biaya sebesar Rp20.000, dewasa adalah Rp25.000. Harga tersebut sudah termasuk tiket masuk,
tiket kolam renang, spot foto, rooftop, dan pemandangan alam. Bagi wisatawan yang ingin menikmati nuansa Korea dan menggunakan baju khas kerajaan Korea, pengelola juga menyediakan penyewaan baju dan aksesoris pendukung. Biaya sewa per baju adalah sebesar Rp25.000. Wisatawan bisa puas menikmati area Seluk Park dan mengabadikan momen di setiap sisinya. Salah satu spot foto terbaik adalah di area rooftop, di mana wisatawan dapat menikmati pemandangan alam berupa sawah dan bukit yang indah. Beberapa fasilitas yang disediakan diantaranya adalah musola, kamar mandi, gazebo, kolam renang, kafe, dan juga meeting room. Jika pengunjung ingin menikmati suasana malam di tempat ini, pengunjung dapat menyewa villa atau glamping yang disediakan. Villa yang ada di sini bernuansa rumah adat Sulawesi Selatan yang berkapasitas 4 orang. Untuk sewa per malam mulai dari Rp450.000, sudah termasuk sarapan. Pengunjung yang ingin menikmati suasana malam di tenda juga bisa menyewa glamping. Tarif per malamnya mulai dari Rp300.000 saja. Akses menuju Seluk Park dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun 4. Tempatnya yang berada di pinggir jalan juga memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo berwisata di Seluk Park Baluchi, Pangkep.